Kue putu yang berbahan dasar tepung beras dan gula merah yang dikukus dengan sebuah cetakan bambu serta dikukus dengan cetakan khusus yang terbuat dari kaleng memiliki tekstur yang lembut juga rasanya manis yang legit, sangat cocok menjadi kudapan di kala sore hari sebagai teman minum kopi ataupun teh. Pedagangnya yang biasa berjualan keliling mulai jarang kita temukan terutama di kawasan perkotaan. Namun Anda dapat menemukan salah satu pedagangnya di sekitar Jalan Lawang Gada, Kota Cirebon. Mereka sudah berjualan lebih dari 60 tahun dan masih mempertahankan resep serta rasanya yang tidak pernah berubah. Berjualan tiap hari sejak pukul 4 sore. Mereka menjual putu dengan dua varian, putu berwarna putih dengan tanpa pewarna, serta warna hijau yang berasal dari perasan daun pandan. Pedagang putu Endang menyampaikan, sudah meneruskan usaha yang dirintis sejak tahun 50-an oleh orang tuanya yang tidak pernah berpindah dari kawasan Lawang Gada. Ia meneruskan usaha tersebut sejak lepas sekolah di tahun 90-an hingga sekarang, yang tetap mempertahankan resep dan rasanya yang tidak pernah berubah. Kalau saya dari kecil juga udah ikut sama orang tua jualan. Dari selepas sekolah lah, sekitar tahun berapa ya? Tahun 90-an lah. Saya berjualan mulai dari jam 3:30 sampai jam 9, 9:30-an. Ya semenjak bahan banyak naik aja jadi naik boleh. Tidak kurang, Endang selalu membawa 5 kg adonan tepung beras sebagai bahan dasar pembuatan kue putu. Dengan merogoh kocek dari Rp2.000 untuk satu buah putu, Anda dapat menikmati rasa manisnya yang legit dan teksturnya yang lembut. Juga dapat melihat langsung proses pembuatan kue putu yang unik. Aditya Tidar, RCTV, Cirebon.